Satu, dua, tiga. Woo! Wow. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Alif Imran Channel guys. Sekarang saya bersama dengan adik saya dan juga sepupu saya berada di Hutan Liput Lata Payung. Kat sini ya, katanya ada Blue Lagoon. Blue Lagoon tu apa? Blue Lagoon tu macam pool yang semula jadi, lepas tu dia ada air. Yalah, pool lah mesti ada air. Ha, tapi sejumlah. Sebenarnya kita orang lewat. Ni mungkin gelap sikit sebab saya shoot. Sekarang pukul 6 ya. Nak dekat pukul 6, so lambat sikitlah. And hiking tu dalam 40 minit. Ha, so yalah, kita tengoklah sampai ke tak kan. Ha, let's go. And apa yang menarik ni kat sini, dia cakap track dia just landai tau. Track dia tak macam yang kat tempat yang lain lah. Kena cari ni dulu kan. Kena cari tu, kena lalu tu dulu. So pertama sekali kita akan lalu ke Jambatan Gantu. So, dia sebenarnya kat bawah ni ada. Uyuh, kat bawah pun dah cantik. Kau bayang kalau kat atas eh. Kau tengok yang kat bawah ni macam mana eh. So, kat bawah dia macam ni. Yang ni. Tu kat bawah guys. Kalau kat atas, haa, so jomlah. Kita pergi sekarang. Bawah sini. Tempat mula. Sini dia, dia terus tempat mula. Yes. Okay, let's go. Agak bahaya je. So kalau korang datang, pastikan korang pakai kasut. So kena hiking sikit dalam 45 minit. So jomlah. Kita kena cepat. Sebab apa? Sebab takut matahari terbenam, kita tak nampak apa-apa. Ini memang favourite saya lah. Suasana hutan macam ni. Dengar bunyi riang-riang, cengkerik, burung. Perfect. Faris, first time ke hiking? Kali kedua. Kali kedua, okay. Kali ni mencabar sikit lah ya. So memang Harrison kat belakang. Saya akan cari jalan, let's go. So separuh perjalanan tu kita kena lintas sungai. So pergi belah sana. Pastikan korang pakai kasut ni ataupun slipper ataupun sandal untuk hiking macam ni. Ya. Yeah. Korang boleh beli dekat Decathlon ataupun link kat bawah. So, sandal untuk hiking ni bagi saya lebih senang lah. Contohnya kalau nak mandi ke kan, so tak adalah basah. Tapi agak sakit sikit dia kaki. Ha, kalau tak kena dengan saiz ke apa dia agak sakit sikit. Macam kaki saya macam lenguh sikit lah. Ha, selalunya kalau pakai kasut tak adalah rasa lenguh macam ni. So takpe, ini first time saya hiking pakai slipper ni. So kita test lah, kita review sikit slipper Q-Chua apa tah. Kita review sikit je lagi, let's go. Kita sampai kat atas sikit lagi. Sekarang dah 6-10 minit. Oh, 10 minit ke tu hiking eh. Tapi mungkin sebab kita orang laju, so insyaAllah sampai cepat sikit. Selalunya orang hiking dalam 45 minit lah. InsyaAllah kita akan cuba dalam 25 ke 30 minit je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kerusi healing. Kerusi healing, sekejap kita tengok kita nak healing kat mana. Line tak ada dalam ni. Line tak ada. Dah sampai ya man? Mantap lah. Alhamdulillah. Sekarang pukul 6.18 ya. Wow. Ah, main apa jalan lo? Jalan
Tua. Boleh tak? Boleh, jom tepi bagi Rian dulu. Ke situ men? Bagi babang. Sekejap ya. Ada dua eh, situ ada satu. Dan mungkin atas ni kot. Satu lagi. Oh, jom. Ni ada sini. Woo! Air dia jernih, Mat. Boleh nampak ikan. Guys, korang patut cuba tengok kat sini. Sekejap. Nampak yang macam dalam. Satu, dua, tiga. Woo! Sekejap. Tumat kan? Alhamdulillah sampai juga kita. So kita nak pergi belah mana? Terus sini je lah kan? Actually ada tempat orang buat campfire kan? Tapi kita duduk je kat sini. Kencing kan kita. Ha, nak kencing. So, kita relax dulu dengan kerusi healing kat sini. Nampak cantik kan? Nak terjun sekejap tunggu Iman. Iman masih relay kita sekat di skala 6 je. Masuk je lah. Oh, Farid dah tak sabar. Apa kata Farid terjun dulu? Terjun tak timbul. Saya nak terjun dulu. Tapi saya tak nak bawa GoPro lagi sebab saya takut dah. Dalam ke apa. Kalau berenang dua tangan kan lagi senang. So kita letak kat sini dulu barang-barang kita. Yup. Wow. Wow. Laju dia. Dah lah. Bang, ambil kokil dekat bang. Dah lah. Sampai dah. Wah, laju dia, ya Allah. Guys,
kalau saya bawa pin boleh berenang dalam ni. Ya. Dalam gila. So saya nak berenang kat dalam. Sebab saya pakai mask sebab saya nak tengok apa dalam air. So jom saya bawa korang pergi muka sana. Dah lah buat terakhir. Kalau ada pin kan senang. Kita akan pergi ke dasar sungai ni sambil kita ikut arus. So senang sikit nak berenang. Mesti tak pakai speed, so jom. Dah semua raya. Saya akan bawa korang ke dasar lagi sekali. Jadi bagi siapa yang bertanya kat mana lokasi ni, lokasi ni berada di negeri Terengganu, daerah saya tak ingat dia, tapi cross search je Latar Payung. Ha. So kat Latar Payung ni lah. Mandi sangat sejuk ya. Yeah. Dan air ni sangat cantik and sesuai kepada mereka yang suka hiking, yang suka mandi air terjun. Hiking pun tak lama, kalau laju 15 ke 20 minit boleh sampai, kalau santai-santai 45 minit lah. Macam kita orang rushing tadi dalam 20 minit je sebab takut gelap, memang kita orang rushing. Alhamdulillah sampai juga dan dapat mandi dengan selamat. So, adalah tempat untuk korang nak duduk, untuk makan-makan. Tapi jangan buang sampah merata-rata je kalau korang datang ke tempat-tempat yang macam ni, ke dalam hutan ke, masa hiking ke, masa mandi air terjun ke, tolong jaga kebersihan sungai kita. Lepas tu kita nak lompat pula daripada situ. Ya, dan Aiman nak flip. Saya dah sejuk, saya tak larat nak flip. Go, man. Tak lagi kan flip. Dah, takut pergi sana. Dah, tak lagi selam lama-lama. Betul, doa. Flip. Uyo. Uyo, eh. Bear flip macam ni lah. Bear flip macam ni, pegang. Bukan, Bukan.
Jadi sama. Ini baru aku tengah beli. Kamu. Okay, nice. Boleh lah, boleh lah. Sedikit takut je sebenarnya. Tengok ni. Cara biasa sebenar. Banyak gaya. Okay, okay, okay. Jom. Okay. Jadi. Apa? Tak tahu. 10-10. So kalau korang hiking, jangan lupa bawa makanan, snack ataupun coklat. Biasa hiking tu penting. Okay, saya bawa marshmallow. So tu sahaja video untuk kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe and share. Bye guys, assalamualaikum. So ya yeah, guys, kita orang keluar lewat. Sekarang pukul 7 lebih, 7:30. Kita orang turun sampai bawah. And ya, yeah, gelap ni. Ya, tengok kalau kita orang bawa macam-macam yang ada touchlight. Ha, sudah prepare. Kita dua kat depan.